Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hasim Hassan. Tumpuan menarik dari Sabah untuk hari ini dalam kalender Sabah. Laporan pertama dari Sabah kita bawakan mengenai cabaran penduduk Long Pasir dalam meniti kehidupan, terutamanya mencari sumber pendapatan. Leo Larry Lajius ada laporannya. Terima kasih rakan setugas di studio. Bergantung sepenuhnya dengan hasil pertanian merupakan senario yang lazim dalam kalangan penduduk di kawasan pedalaman. Namun, lain ceritanya di Long Pasir. Penduduk di kawasan ini terpaksa berhadapan kesukaran untuk memasarkan produk keluaran mereka kerana berhadapan dengan masalah pengangkutan dan juga masalah jalan perhubungan. Dan untuk mengikuti bagaimanakah penduduk di kawasan ini menjana pendapatan mereka dan apakah langkah yang diambil oleh pejabat daerah Sipitang untuk membantu penduduk di kawasan ini, ikuti laporan ini. Jika kita pergi ke kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak, pastinya akan tertanya, cukupkah pendapatan harian penduduk di kawasan luar bandar ini untuk meneruskan kehidupan seharian? Mungkin istilah kais pagi makan pagi, kais petang makan petang begitu sinonim dengan kehidupan mereka. Gambaran itu tidak semestinya betul, ada di antara penduduk luar bandar lebih gemar kepada kehidupan sedemikian. Tetapi selaku negara yang sudah merdeka 61 tahun, pastinya taraf kehidupan masyarakat di luar bandar yang bergantung kepada hasil pertanian harus dibela. Sebagai contoh, bantuan kerajaan, bantuan pinjaman untuk meluaskan produk mereka dan lain-lain lagi. Bua Udan, salah seorang penduduk yang bergantung sepenuhnya dengan hasil pertanian dengan mengusahakan tanaman padi serta sayur-sayuran secara kecil-kecilan. Namun disebabkan ketiadaan kenderaan dan keadaan jalan raya ke kampung itu yang masih belum diturap, Bua hanya mampu menjual hasil pertaniannya dengan mengharapkan kehadiran pelancong ke kampungnya. Tidak kereta, tidak kami jual di sana tu. Kami jual di sini saja yang kami kedapatan kami yang kami bikin ladang saja kami. Bikin ladang, bikin kabun, sayur kadang macam itu. Kami tidak kedapatan saya yang lain tu, itu saja. Mary Jane Joseph yang turut mengusahakan pertanian di samping membuat kraf tangan turut berdepan masalah untuk memasarkan hasil pertanian serta produknya. Selain keadaan jalan raya dan jarak 128 km dari kampungnya ke Pekan Sipitang itu menyebabkan penduduk di Long Pasir berhadapan dengan kesulitan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Daripada jarak daripada kampung kami ke Pekan ataupun bandar begitu sangat jauh, jadi akan menyebabkan masalah lah untuk menjual ataupun mempromosikan produk-produk kami di tempat ini. Sementara itu, salah seorang lagi penduduk Long Pasir, Joseph Balang, menaruh harapan yang tinggi agar kerajaan negeri dapat melaksanakan penyukatan tanah di kampung itu bagi mengelak rasa bimbang penduduk ke atas status hak milik tanah. Saya harap dengan kerajaan selepas ini supaya memberi satu peluang untuk menyukatkan tanah-tanah yang belum kena sukat dibagi dengan orang kampung sinilah. Supaya selepas ini, bila garan itu keluar, jadi kami senang berurusan dengan satu jabatan kerajaan ini untuk membuka satu kabun. Pegawai daerah Sipitang, Matlin Dullah pula menyatakan komitmen pihak jabatan daerah Sipitang untuk terus membantu penduduk di Long Pasir, terutama dalam aspek menjana lebih banyak pendapatan untuk penduduk. Pihaknya juga sedia memberikan kerjasama penuh kepada pihak yang bertanggungjawab untuk membaik pulih jalan raya menuju ke kampung itu. Dan ini pula kita dapatkan pandangan pegawai daerah Sipitang, Matlin Dullah, mengenai cabaran yang dihadapi penduduk Long Pasir. Sekarang sebenarnya jalan raya sudah ada antara Long Pasir hingga ke Sipitang. Tapi sebahagian besar jalan itu antara Long Pasir hingga ke Meligan itu merupakan jalan raya gravel yang masih ataupun mudah rosak apabila musim hujan. Jadi apabila jalan raya ini diperbaiki, saya yakin hasil pertanian yang ada di sini boleh dipasarkan sampai ke Sipitang, ke Pekan Sipitang dan malah sampai ke Kota Kinabalu.
Sekian dahulu kalender Sabah untuk hari ini. Tapi esok kita akan bawakan mengenai komitmen kerajaan negeri untuk membantu penduduk-penduduk di kawasan ini. Tapi jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi bersama rakan saya, Nash Hamzah.